Dan seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak dan juga di sekitar Lembah Kelang. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur-ansur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Cuaca yang cerah dan kurang hujan masih lagi dilihat berlaku untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada hari ini. Dan keadaan cuaca yang kurang hujan dijangka juga pada keesokan harinya untuk kebanyakan kawasan-kawasan, terutamanya di negeri-negeri di sebelah utara Semenanjung. Oleh itu, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya banyakkanlah meminum air dan kurangkan aktiviti di luar rumah pada waktu tengah hari berikutan keadaan cuaca yang agak panas terik. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagi negeri Sabah juga, ribut petir pada petang ini dilihat hanya berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Penaan. Namun begitu untuk negeri Sarawak, ribut petir dilihat berlaku di beberapa bahagian seperti di bahagian Kapit, Mukah, Betong dan juga Sibu. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk bahagian-bahagian ini dijangka juga akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Untuk keadaan semasa kawasan perairan di sekitar negara pula, angin dilihat bergerak daripada arah yang pelbagai dan dengan kelajuan yang sederhana. Namun begitu, kelajuan angin di sekitar kawasan Selat Melaka Utara dan juga di sekitar bahagian Phuket dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak tinggi, iaitu sekitar 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua untuk kawasan perkapalan yang berwarna jingga dan kategori pertama untuk yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.